Pertama, saya sudah melakukan cuci tangan dan menggunakan APD. Sekarang saya akan membersihkan bagian penis dan sekitarnya. Setelah itu, sekarang saya akan memasangkan duk steril. Selanjutnya, saya akan memberikan anestesi blok pada pangkal penis di bagian dorsal untuk memblok nervus dorsalis penis. Jadi disuntikan secara tegak lurus pada batang penis. Dan apabila sudah terasa seperti menembus kertas, itu artinya sudah menembus fascia bak, tempat nervus dorsalis penis. Setelah itu bisa diaspirasi, jika tidak ada darah bisa diinjeksikan anestesi sekitar 1-2 cc. Selanjutnya ditunggu terlebih dahulu sampai anestesinya bekerja, kurang lebih 5 menit. Anestesi sudah bekerja, kita bisa melakukan sirkumsisi dengan teknik dorsal slip. Jadi kita akan memasang clamp closure pada jam 6, 11, dan jam 1. Kemudian sekarang akan dilakukan diseksi lurus dengan gunting. Dilakukan pemotongan preposium sejajar dengan sumbu panjang penis ke arah sulcus coronarius glandis hingga 1/4 sampai 1/2 cm dari bagian distal sulcus coronarius glandis. Kemudian lakukan pemotongan preposium ke samping sejajar dengan coronarius glandis dan dengan memberikan jarak 1/4 sampai 1/2 cm dari distal sulcus coronarius glandis. Pendarahan yang terjadi bisa dirawat dengan clay mosquito dan diligasi dengan plain catgut. Kemudian sekarang lakukan Tegel pada jam 3, 9, dan jam 6. Dan untuk khusus pada frenulum, jahitan Tegel berbentuk angka 8 atau 0. Dan setelah yakin tidak ada pendarahan, bisa dilanjutkan dengan penjahitan mukosa kulit secara simple interruptus dengan plate catgut pada area lainnya. Kemudian, bersihkan luka dengan Aquades NaCl. Kemudian, bersihkan bubukan luka dengan betadine atau bisa juga digunakan bioplasenton. Setelah itu bisa ditutup dengan kasa penutup dan difiksasi dengan plaster.
Kemudian bisa memberikan antibiotik, analgesik, dan romodipine pada pasien.